eh, hmm. well, yeah. okay. hmm. jadi kemarin tuh yang aku dapat dari catatan teman-teman tuh lagi belajar tentang re sama re aja sih sama fungsi ya. Jadi oh sama variabel global. Jadi hmm, pertama-tama sih mungkin aku pengen jelasin variabel global dulu aja ya mungkin. Kita coba. Jadi uh, variabel. Kenapa kita perlu variabel global? Jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman hmm, punya satu buah fungsi gitu. Misalkan ini di dev menu masih kosong terus teman-teman punya satu fungsi namanya misalkan dev fungsi gitu ya. Dev fungsi terus misalkan eh, kita punya variabel x, variabel x isinya 300. Dia itu hmm, misalkan Um, misalkan mau ngereturn return kosong aja kayaknya return kosong terus karena dia mau return uh -uh. terus di sini kita panggil misalkan panggil fungsi print print next Berarti di sini ya, harus ada global X Oh sorry Ini harusnya di sebelum main Global X Nah di sini ya berarti harus ada global X Nah kalau misalkan kita pakai variabel global tuh jadinya biarpun kan kalau di sini tuh sebenarnya dia ngereturn kosong kan artinya dia tuh nggak ngembaliin si nilai x nya si x yang ini tuh nggak dikembaliin ke fungsi main tapi di fungsi main itu eh, dia tuh mengenali variabel si x ini padahal kan harusnya nggak mengenali jadi kayak kalau misalkan si fungsi globalnya itu kita hilangin. Nah ini udah kelihatan kan ada kuning-kuning dan kalau misalkan eh, teman-teman coba jalanin gitu, dia tuh bakal error. Terus kalau misalkan teman-teman lihat errornya itu katanya name x is not defined berarti variabel x itu tidak didefinisikan. Kenapa? Karena satu variabel itu sifatnya cuma lokal jadi dia tuh cuma bisa dikenali oleh satu fungsi yang ada di dalamnya jadi kayak misalkan defungsi fungsi ini tuh sorry ini salah nah def fungsi ini tuh dia itu cuma mengenali x nah di def main itu dia tidak kenal yang namanya x karena x itu cuma ada di def fungsi ini aja gitu jadi kalau misalkan suatu saat nanti teman-teman punya namanya def lagi def apa aja gitu ya apa aja gitu Nah, di sini tuh kalau misalkan kita bikin ada variabel x, dia tuh nggak akan kenal karena di sini tuh bukan variabel global gitu. Jadi, makanya teman-teman diajarin yang namanya variabel global gitu supaya si x ini tuh dikenali di fungsi mana aja gitu. Jadi, teman-teman mau bikin berapa banyak fungsi pun akan dikenali oleh variabelnya eh akan dikenali oleh si fungsinya gitu. Nah, eh, sebenarnya tuh defungsi ini tuh hmm, kenapa nggak dari awal itu kita nggak dipakein global aja gitu kenapa kita harus ribet-ribet masukin ke parameter jadi kalau misalkan kita pakai variabel global gini ini tuh lebih makan tempat jadi variabel global ini tuh sebenarnya nggak recommended gitu kalau misalkan kita nggak butuh-butuh amat lah gitu si variabelnya jangan diglobalin gitu pakai aja parameter kayak biasa yang kita udah pelajarin jadi ini nggak usah dipakai ini juga nggak usah dipakai terus misalkan di sini mau print x gitu ya nah di sininya kita bikin aja x misalkan input apa gitu misalkan kita input si x nya ke sini terus eh sorry kita input si x nya ke fungsi fungsi x. Si x -nya ini kita masukin sebagai parameter buat si d fungsi ini. Nah, nanti d fungsi ini berarti dia nerima inputan parameter x. Nah, nanti dia print. Coba kita jalanin. Misalkan kita masukin 3 gitu. Nah, dia bakal ngeprint 3 kayak gitu. Nah, jadi yang kita kita pelajarin itu biasanya pakai parameter gini. Jadi sebenarnya bisa pakai global yang tadi, bisa pakai parameter gini. Tapi sekali lagi kalau global itu, kalau misalkan di soal yang nggak diwajibin, sangat tidak recommended. Karena nantinya suatu saat nanti kalau kita bikin sebuah fungsi gitu yang tadi misalkan fungsi apa aja gitu. Fungsi apa aja. Nah biarpun di sini kita nggak pakai variable X, dia tuh dianggapnya punya variable X gitu. Dan ini tuh bakal makan tempat dan bikin program kita lama, kayak gitu. Jadi, kayak gitu aja sih. Sebenarnya, kalau fungsi global tuh nggak terlalu kepake, tapi harus dipelajarin supaya tahu aja. Jadi, kayak gitu. Terus, misalkan contoh lainnya, hmm, kalau yang tadi itu kan globalnya udah ada di sini ya, udah ada di, di fungsinya. Misalkan kayak gini, kita ulangin lagi misalkan kita punya um, nama depan gitu lampung nama depan gitu sama dengan um, kita nanti bikin fungsi aja deh kita bikin fungsi di sini terus kita bikin nama depan gitu nah nama depan ini tuh misalkan kita pengen ngeglobalin variabel nama depan gitu misalkan kita pengen globalin, oke lupa aja, bentar, di sini harusnya nulis nah, di sini tuh kita misalkan kan mau globalin nama depan gitu ya variabel nama depan, nah berarti di sini itu kita misalkan global nama depan gitu, nah udah gitu nama depan, ya, nama depan, depan mengambil itu nah udah gitu misalkan nama depannya kita masukin kita input nama depan gitu sama dengan nah terus kita misalkan mau ngegabungin nama depan kita sama e, nama belakang kita gitu nah jadi kita misalkan bikin satu buah fungsi lagi e, misalkan nama gabungan gitu nama gabungan gitu nah di tambah gabungan ini tuh berarti kan kita perlu Nama depan nanti ditambahin sama nama belakang kita, gitu kan? Nah, di sini kita berarti harus globalin dulu si nama depan yang tadi. Terus, sudah gitu kita misalkan e, bikin inputan lagi, gitu. Terus, misalkan males ini di copy aja, copy aja. Terus, ini ganti jadi belakang, ini juga jadi belakang, gitu. Terus, sudah gitu, misalkan kita mau gabungin nih si nama depan sama nama belakang banyak cara sih cuman misalkan kita pengen bikin satu variabel lagi gitu ya nama gabungan gitu nah nama gabungan ini tuh kita pengen nambahin nama depan ditambahin sama nama belakang ini tuh bisa pakai tanda tambah gini kalau buat string tuh dia jadi bakal nyatu gitu tapi nggak semua bahasa pemrograman bisa pakai tanda tambah ini kalau nggak salah sih cuma yang ngedukung tuh Python doang kalau di Java itu nggak bisa pakai kayak gini jadi kita tetap harus ngeprint satu-satu gitu terus sudah gitu um, kita bakal return gitu ya. return si ini dong nama gabungannya kita return gitu uh, ini juga kita return nama depannya kayak gitu terus sudah gitu sekarang kita tinggal ini aja uh, gabungin aja gitu tampung nama karena ini ngereturn sesuatu jadi kita harus tampung di variable misalkan tampung nama gabungan gitu sama dengan nama gabungan ini terus tinggal di print aja si tampung nama gabungan berarti ini nama depan tampung nama depan oh nama depan sebenarnya udah gak kepake ya di sini Nama gabungan, hubungan itu kan manggil fungsi gabungan. Itu kita coba run. Oh sorry, ini belum kepanggil Nah, nama depan depan coba ini nah kayak gitu jadi uh, kayak jadi kalau di developmentnya itu kan kita bakal manggil nama depan ini kan uh, fungsi nama depan ini berarti kita bakal baca, jadi kita bakal bacanya dari sini terus di sini tuh kita punya variabel global yang namanya nama depan gitu. Terus udah gitu nama depan itu didapat dari mana? Nama depan itu didapat dari inputan user. Terus kita return deh si nama depannya. Mm -mm. Oh, sebenarnya enggak di-return juga bisa sih harusnya. Sorry. Ini harusnya bisa enggak di-return karena kan udah ada di global sorry ini harusnya bisa nggak di return kenapa karena variabelnya itu udah jadi global jadi biarpun nama depan yang nggak di return karena ini udah global di fungsi nama gabungan itu dia udah kenal nama depan itu karena udah diglobalin gitu jadi nggak usah di return lagi nah beda hal kalau misalkan di sininya nggak ada global berarti kita harus nge-return nama depan terus nama depan ini kita harus masukin ke parameter di nama gabungan baru bisa di return dari dari fungsi ini bisa ngereturn nama gabungan terus kita harus tampung nama gabungan itu ke satu variabel baru bisa di print kayak gitu jadi fungsi yang global itu jadi bisa dikenali di semua fungsi biarpun di sini kan parameternya kosong ya kalau dilihat tuh kosong ini juga kosong kosong gitu ya jadi nggak ada parameter apapun yang dimasukin tapi bisa dikenali karena udah ada variabel global kayak gitu aja sih hmm, hmm. Hmm, misalkan Mm -hmm. Gini deh, misalkan kalau ini kan pakai variabel global, gimana kalau misalkan para, pakai parameter gitu? Kalau pakai parameter itu caranya hampir sama sih, cuma bedanya jadinya gini sih nanti nama depannya itu kan kita masukin ke string sini, ini global berarti nggak ada. Anggap misalkan kita nggak pakai variabel global, ini hapus aja. Tuh ini kan nama depan nggak dikenali nih, nggak dikenali sama si nama gabungannya ini, jadi kita harus return nama depan, nama depan gitu. Nah, ini kan baru ngereturn, ngereturn kemana ini tuh nggak belum ditampung kemana-mana gitu si variabel ini tuh. Jadinya kita harus bikin satu variabel yang bisa nampung nama depan gitu, tampung nama depan gitu. Nanti dia disimpan di tampung nama depan ini. Terus di sini masih belum kenal. Iya iyalah belum kenal soalnya belum dimasukin ke parameter tampung nama depan ini kita masukin ke parameter ini. Set gitu. Nah, udah gitu. Kan ini udah dimasukin kok masih kuning. Iya iya soalnya di sini belum ada parameternya. Gini boleh nggak? Nggak boleh. Soalnya kan tampung nama depan ini cuma dikenali di main. Jadi di sini harus sesuai ini namanya nama depan. Kok dia bisa kenal, soalnya Python itu ngikutin urutan gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada tampung nama depan, misalkan. Terus sudah gitu di sini ada uh, variabel lainnya gitu ya, variabel lain. Gitu. Misalkan uh, variabel lain sama dengan input, gitu ya. Misalkan variabel lainnya kita input di sini terus di sini kita tinggal tambahin sesuatu aja sih, variabel lain mau namanya variabel lainnya jadi PB juga boleh karena dia kenalnya urutan pokoknya kalau misalkan di sini urutannya di pertama berarti di sini juga yang pertama gitu kalau ini urutannya kedua variabel lain berarti ini juga urutan kedua lain jadi nggak peduli mau namanya apa aja mau disingkat apapun yang penting urutannya harus benar kayak gitu mm hmm ini udah aja nggak penting back lagi udah gitu kita ngeritan sesuatu nih ngeritan sesuatu berarti nggak bisa langsung print jadi bedanya gitu sih eh uh, kalau misalkan ngeritan sesuatu pokoknya harus ditampung di variabel lain gitu kalau misalkan nggak ngeritan sesuatu gitu ya nggak ngeritan sesuatu dia bisa langsung manggil gitu manggil kayak ya misalkan fungsi ada fungsi lain gitu ya nah langsung aja gini ini kalau nggak ngeritan sesuatu kapan pakai ngeriten sesuatu, kapan return kosong gitu. Return kosong tuh ketika kita ngeprintnya di fungsi itu gitu. Jadi kalau misalkan satu hari nanti kamu punya fungsi, fungsi uh, apa ya namanya? Mm, mm, fungsi zzz aja ya. Fungsi zzz. Nah, misalkan dia langsung ngeprint uh, print apa aja gitu. Print apa aja. Nah,

Das Pro itu jadi beban itu ketika ada parameter ini bikin pusing banget makanya waktu dulu pas ujian sih pokoknya aku ngebedainnya gitu kalau misalkan dia ngeritennya ada sesuatu sesuatu tuh maksudnya ini ada variabel gitu yang di return nah dia itu harus ditampung pokoknya baru bisa di print di main kalau misalkan printnya ada di fungsi ini nggak usah langsung nggak usah di nggak usah di apa tampung dulu gitu langsung aja panggil nama fungsinya misalkan zzz gitu nah langsung gini dia bisa langsung return gitu nah sebenarnya return ini tuh nggak penting sih sebenarnya ini kalau dihapus juga masih jalan-jalan aja karena dia return kosong dan cuman diajarinnya harus pakai return gitu biar ngebedain aja sih sebenarnya kalau dia nggak ditulis return pun jalan kayak gitu terus ini misalkan Uh, tadi tuh balik lagi ke sini kan nama gabungan itu kan ngeriten ini si variabel nama gabungan kita tampung nih ditampung nama gabungan terus baru kita print kayak gitu hmm, coba jalanin ya kayak gini kita gedein Shirley jadi, jadi gitu nah gitu kan jadi uh, tampung nama gabungan itu ngeprint ini si disanti adini kan tadi udah ditambahin di sini Terus yang apa aja itu tuh kan returnnya langsung kayak kayak langsung gitu loh, langsung muncul gitu. Jadi apa aja gitu muncul nah gitu. Terus kalau misalkan ini dihapus jalan aja sih harusnya. Setahu aku jalan aja sih. Karena dia return kosong gitu. Nah, itu kan jalan aja kan biarpun gak ditulis return karena dia return kosong cuman diajarin sama ibunya itu biar agak Agak estetik aja gitu, akan return semua gitu, return gitu. Jadi, ya, ini return tapi return kosong kayak gitu, jadi langsung aja nggak usah ditampung. Kalau yang ini bisa nggak nggak ditampung ya. Kalau penasaran sih dicobain aja, nggak apa-apa sih. Jadi, misalkan kan kita enggak nama gabungan nih, terus kita nggak tampung nih. Misalkan ya, ini kita hapus, saya eh, enggak komentarin aja. Uh, kita misalkan pengen langsung nama gabungan gitu ini ya oh bisa nggak kontrol F5 Ciri. oh sorry ini harusnya tampung nama gabungan itu harus ada ini ya nama depan ini di sini maksudnya nah belum bentar ini salah nah Santiadi tuh dia nggak muncul kan beda ya sama kalau yang ZZZ langsung karena di sini tuh udah ada printnya gitu jadi nggak perlu ditampung lagi gitu jadi kayak langsung ke print gitu sih ini ya teh nah kayak gitu nah, kita gitu. f nah kayak gitu jadi dia tuh ya bisa sih nggak ditampung tapi harus langsung di print gini loh jadi si ini ya harus di print gitu karena kan ini ini baru ngeriten si variabel gitu jadi anggaplah kayak si variabel ini teh nyung gitu masuk ke main gitu jadi kayak set gitu masuk ke main tapi kan ini namanya variabel terus belum di print jadi benar-benar baru variabel aja belum ke print gitu jadi harus di print gitu tapi biasanya sih paling enak ya ditampung aja dulu gini tampung aja gini soalnya kadang-kadang kita tuh perlu sih jadi kayak misalkan ini kan ditampung di sini nanti si variabel ini tuh kepakai lagi di sini gitu jadi kita nggak mau print di mainnya langsung gitu ya gitu sih jadi kok ini kan kita mau gabungin dulu jadi nggak langsung di print di sininya gitu jadi ya boleh tadi sih boleh caranya yang tadi boleh langsung di print gitu tapi saran aku kalau yang ngeritan sesuatu tampung aja lah dulu soalnya nanti ribet kalau langsung ngeprint kecuali udah lancar banget ya boleh sih langsung diprint kayak gitu hmm. Hmm. terus uh, apalagi ya oh rey rey itu gini uh, bentar ini kita pas dulu oke okay. Ray itu, hmm, yang aku dapat dari soal kemarin dari teman-teman itu, Ray itu kan teman-teman tuh -teman sebenarnya belajar Ray yang biasa satu satu buah Ray gitu. Nah, kalau yang sekarang tuh yang dipelajari itu dua buah Ray tapi bukan Ray dua dimensi. Beda ya kalau Ray dua dimensi itu kan yang namanya dua dimensi berarti dia ada set gitu ada ada kayak set ke sini ada yang ke bawah gitu. Nah ini mah baru Ray tapi dua biji gitu ray-nya Nah jadi sama sih kayak cara-cara biasa gitu array. array tapi ada dua biji kita cobain langsung aja kali ya biar nggak kayak ngomong apa nggak jelas gitu ya nah misalkan kita tuh punya array isi array gitu kemarin uh, tuh di yang soal temen-temen itu kalau nggak salah tuh dia tuh ngisi array buat kayak misalkan uh, ada dua buah array tapi pakai variabel global gitu kan jadi misalkan di sebelum main aja pokoknya nulisnya sebelum main itu ini ini pas dulu deh biar gak error pas itu jadi kayak ngepas aja sih nggak nggak error aja biar gak error nah udah gitu misalkan teman-teman punya uh, dua buah variabel global oh yang tadi itu kan variabel global ya itu kan tipenya bukan array ya nah array juga bisa jadi variable global gitu jadi tipe apapun tipe data apapun mau string mau integer mau array gitu bisa jadi variable global kayak gitu Nah terus misalkan eh variable global itu kita pengen barang sama harga gitu eh ini apa sih kok jadi http nah sorry gitu terus udah gitu misalkan eh teman-teman tuh punya barang sama dengan kan teman-teman mau bikin array buat array barang sama array harga berarti pertama-tama arraynya kosong gitu nan gitu Biar kasih tahu kasih programnya nan terus sudah gitu dikali misalkan kita pengen n seratus 100 gitu 100 nah bisa gini langsung dikali 100 gitu atau misalkan bikin lagi satu variabel sama dengan 100 gitu terus ini ya n -max ini sama aja mau ini kali 100 langsung mau dibikin variabel sama aja gitu terus buat yang harga kita copy paste aja harga gitu terus kali n max gitu udah gitu misalkan kita pengen isi ray-nya gitu isi si nya Jadi, di sini kan kita harus ini global jangan lupa Terus sudah gitu kita input si n-nya misalkan eh, kita mau masukin berapa banyak barang dan berapa banyak harganya gitu. Jadi di sini kan karena jumlah barang itu pasti integer, terus sudah gitu kita input input n kayak gitu. Udah gitu eh... Aduh, maaf lagi bintang for i e in range. Nah, kita kan kalau masukin barang, eh masukin barang. Kalau kita masukin sebuah array itu, pokoknya harus pakai looping gitu. Kalau nggak for atau while. Tapi karena di sini kita tahu bakal sebanyak n kali, kita pakai for kayak e gitu. Terus sudah gitu, kita masukin barangnya 0 sebanyak n bertambah satu terus nah ini sama sih kayak yang teman-teman kemarin gitu jadi barang barang terus array yang keberapa indeksnya terus kini tinggal dimasukin barang itu kan e, pasti string kan karena kan nama barang gitu input gitu terus barang kayak gini terus barang yang satunya lagi buat harga gitu jadi kayak gini aja sih jadi kayak e, bentar Oh, buka. Ya. Aku buka. Hmm. nah, ini ke plan aja apply to all jadi sama sih pokoknya kalau yang kode tar, ini gini ini gini pokoknya kalau kode yang bawah itu kan teman-teman bikin dulu globalnya supaya bisa dideteksi sama semua fungsi udah gitu eh, uh, nmax ini maksimum barang atau harga itu harus sebanyak 100 kenapa ini dodonya dua sama karena ketika kita misalkan kita punya barang pensil gitu ini pensil ceritanya ya jelek nggak apa-apa lah ya ini pensil ceritanya tuh sudah gitu misalkan pensil itu kan harganya sepuluh ribu gitu berarti pasti e, jumlahnya sama gitu kayak ini pasti jumlahnya sama gitu e, terus misalkan di sini kita punya barang buku gitu e, ini buku terus misalkan harganya sepuluh ribu juga nah jadi pasti jumlahnya sama kan kalau misalkan ini jumlahnya ada dua biji berarti entah untuk array ini array barang entah untuk array harga itu jumlahnya pasti sama-sama ada dua biji gitu dua, dua, buah gitu dua buah array gitu jadi makanya di sini n sih sama kayak gitu terus sudah gitu udah sih kayak gitu aja jadi kayak kalau array barang sama harga itu dia kepisah gitu jadi nanti tuh kalau misalkan teman-teman lihat itu teman-teman tuh kayak jadi punya dua buah array gitu jadi misalkan ini uh, ada alat tuh biasa apalagi ya. Uh, misalkan ini ini penghapus gitu ya. Oke. Okay. Nah, jadi nanti teman-teman tuh bakal punya dua buah array Aduh ini gambar gede banget. Nah, teman-teman bakal punya dua buah array Satu array buat barang, berarti isinya ini set gitu ya. Satu lagi punya buat uh, array yang nam namanya harga gitu set segini ini misalkan 20.000 gitu ya. Nah, nanti jadi kalau misalkan satu hari nanti teman-teman indexing gitu, slicing gitu dipotong misalkan barang index ke 0 ini. Dia bakal nampilin ini tuh tadi uh, pensil atau pulpen, Pokoknya itu ya. Terus udah gitu kalau misalkan harga 0, dia bakal nampilin yang 10.000 ini gitu. Terus udah gitu kalau ini barang satu, ini nampilin buku harga satu dia nampilin harga yang ini yang ribu ini terus ini kok barang dua ini harga dua ini kayak gitu jadi ada dua buah array yang tidak berhubungan tapi indeksingnya sama gitu indeksing tuh yang ini satu dua tiganya sama kayak gitu jadi ada dua buah array yang beda array tapi indeksnya sama selalu sama gitu kalau di sini nol berarti ini nol ini satu ini satu kayak gitu terus sudah gitu uh, ya udah terus kan ini misalkan teman-teman isi arraynya terus kemarin itu disuruh uh, ini eh bentar kalau misalkan dia isi array berarti kan di sini kita uh, harus bikin di main ya dong kita bakal panggil isi array jadi kenapa di main tuh harus di sini soalnya program Python tuh jalannya cuma di main doang gitu. Jadi apapun yang ditulis di dev sebelum-sebelumnya harus ditulis di main supaya jalan. Kenapa yang jalan main doang? Karena teman-teman sebenarnya udah deklarasiin di sini if name sama dengan main baru jalan kayak gitu. Jadi kalau ininya diganti, ininya juga harus diganti. Ininya juga harus diganti nih yang bawah, yang main-mainnya gitu. Terus misalkan kita isi array. Uh, ini tuh kan berarti kalau misalkan kita kayak gini kita uh, input barang kemarin tuh disuruh hitung rata-rata ya, rata-rata eh, terus nyari barang yang lebih kecil, lebih besar. Nah, berarti kita tuh harus ngeriten, ngeriten si N-nya gitu. Si N-nya. Jadi kalau misalkan user masukin tadi kayak ini masukin berarti ada N-nya 3 barang tiga barang kan satu satu dua tiga gitu ya nah berarti nanti si isi array ini tuh bakal ngeriten tiga gitu tiga tiga aja angka tiga gitu terus kita masukin aja di sini masukin n sama dengan buat tampung aja sini e, kan tadi ngeriten sesuatu jadi tampung gitu. E, disini di sini boleh n besar boleh n kecil gitu tapi kok kalo orangnya pengen cari aman ya udah samain juga nggak apa-apa sih kayak gitu terus udah gitu kita kan mau cari apa rata-rata rata-rata berarti kita misalkan kita bikin satu buah fungsi hitung rata-rata gitu kan kalau kita mau ngitung rata-rata itu kalau teman-teman lihat di sini kan kalau kita cuma punya tiga buah barang itu ya ceritanya tokonya cuma punya tiga barang terus kita mau ngitung rata-rata berarti cara ngitungnya itu 10.000 ditambah 10.000 tambah 20.000 gitu terus ini tambahin dulu semua baru dibagi ada berapa banyak barang barangnya ada tiga biji gitu nah ini jadi rata-rata ya udah berarti sama dihitung rata, itu kita bakal jumlahin, bakal ini nih, bakal disam gitu sini ya. Cara ngesam itu berarti kan harganya gini ya, berupa indeks kan berarti sebenarnya kalau teman-teman lihat, itu harga itu sebenarnya harga nol, ditambah harga satu, ditambah harga dua gitu terus dibagi. Aduh, coret bagi tiga. Nah, berarti kalau misalkan pakai looping, itu tuh sebenarnya kita bakal nambahin semuanya ini gitu sih. Ini tuh misalkan kita masukin ke variabel jumlah gitu ya. Jumlah itu sama dengan eh, uh, misalkan jumlahnya pertamanya nol gitu. Terus kita bakal tambahin gitu. Jadi jumlahnya itu bakal bertambah sebanyak harga Harganya kan ini ber udah berupa array. Berarti harus berupa. Harga 0. 1. Tambah saat harga 1. Tambah harga. Eh, enggak. Gini dulu deh. Nah. Harga 1. Tambah harga 2. Nah, kayak gitu. Jadi dia mau gitu kan. Nah, ini tuh bisa kita lakuin pakai looping karena kan pokoknya kalau arrayan aray pakai looping kayak gitu sih karena bisa nggak pakai looping tapi nanti jadi panjang programnya nggak efisien gitu misalkan for i in range eh, 0 sebanyak sebanyak apa sebanyak n kali kan bertambah sebanyak satu terus kita eh, bakal jumlahin gitu kan jumlahin harga e, i-nya gitu. Nah, kalau kayak gini tuh bakal error soalnya jumlah itu kan belum ada hmm, belum ada isinya gitu. Jadi si Python itu uniknya Python itu saking fleksibelnya jumlah itu tuh kalau misalkan kita nggak deklarasi sesuatu dia tuh bisa macam-macam bisa berupa string, bisa berupa e, float kayak gitu-gitu tah itu jadi problem juga jadi kalau misalkan jumlah ini nggak dideklarasi dulu kenapa selalu biasanya kalau bikin program itu sama dengan 0 karena kalau misalkan si Python itu ngedeklarasi ini jumlah itu karena saking fleksibelnya dia tuh dideklarasi sebagai tipe data string kalau tipe data string itu kan nggak bisa ditambahin kan makanya di sini tuh biasanya selalu jumlah sama dengan 0, karena saking fleksibelnya gitu jadi Python itu kalau kayak teman-teman biasa nge-input itu kan misalkan sesuatu sama dengan eh typo. Sesuatu sama dengan integer input gitu kan. Kenapa diajarin harus ada integer ininya? Sebenarnya bisa Python itu nggak pakai integer kayak gitu tuh bisa banget. Jadi kayak ini langsung aja gitu input gitu. Nah, ini nggak usah pakai kurung lagi berarti. Nah, kayak gitu. Tapi nanti tuh jadi saking fleksibel gitu. Jadi ini tuh bisa ke-input macam-macam gitu. Kalau teman-teman lihat tuh tuh kan ini diantepin aja sih mouse-nya terus teman-teman lihat tuh function input titik dua itu tuh dia berupa objek nah objeknya itu mengembalikan tipe data string kalau teman-teman lihat kayak gitu makanya di sini tuh teman-teman tuh harus pakai integer nah kalau teman-teman baca tuh integer itu tuh integer itu dia bakal ngembalikan tipe data integer kayak gitu jadi saking fleksibelnya di sini tuh makanya harus sama dengan nol gitu sih jumlahnya nah itu sudah gitu supaya tahu gitu supaya tahu bahwa ini tuh bukan string loh gitu karena Python tuh kecenderungannya kalau bikin suatu variabel tuh dia tipe datanya string lihat aja kalau misalkan tadi nggak pakai nggak pakai ini kan tadi kelihatannya ini kecenderungannya tuh selalu string gitu, str string kayak gitu jadi dia selalu kecenderungan string makanya harus sama dengan nol terus udah gitu eh uh, di sini tuh kan n-nya kita belum punya nah karena n-nya belum punya kita tuh berarti perlu variable n ini jadi kayak si fungsi hitung rata tuh dia minta variable n kayak gitu minta variable n terus sudah gitu harga itu kan tadi variable global ya ya udah di sini kita tulis aja global harga kayak gitu nah kenapa nggak pakai barang karena kita hitung rata-rata tuh nggak perlu barang kita nggak perlu barang kita cuma perlu harganya aja gitu jadi ya udah ini gak ubah harga bisa nggak cari aman gak ubah barang kalau harga bisa aja sih tapi nanti jadi nggak kepake aja gitu jadi kalau misalkan suatu saat nanti ujian bingung nentuinnya pakai cara brute force aja kayak gini gitu jadi tulisin aja semuanya biarpun memang nanti mungkin nggak efisien sih tapi ya daripada error kayak gitu sih terus udah gitu dia tuh minta inputan n berarti kita harus lihat lagi ke main main itu kan ini n nah si n ini teh kita harus masukin ke hitung rata ini ke hitung rata ini jadi hitung rata kita kasih n gitu kita kasih n sini minta n kita kasih n di sini kayak gitu terus sudah gitu eh kita kan pengen tahu eh, apa sih namanya si rata-ratanya gitu kan Nah, berarti kalau nyari rata-rata itu kan rata-rata sama dengan karena di sini jumlahnya itu udah bertambah sebanyak harga. Jadi kalau teman-teman lihat ini tuh udah nambahin semua ini 10.000, 10.000, 20.000, berarti di sini tuh ada 40.000. Berarti jumlah itu dapat 40.000 dibagi total barangnya ada berapa biji dari N kan? Ya udah, kita kasihan gitu terus sudah gitu rata-rata ini kita return ke main kita jadi kita balikin nih ini udah dihitungin nih sama saya hitung ratanya terus kita kembaliin nih hasil inputannya gitu kayak kalau kalkulator tuh ini outputnya gitu nih hasil rata-ratanya terus kita taruh aja di sini ditampung kita bikin satu variabel untuk menampung si hitung ratanya gitu jadi misalkan di sini rata-rata gitu udah gitu ya udah sih uh, coba kita print dulu aja deh isi error udah um, ngomong panjang-panjang error lagi ntar coba di run dulu uh, misalkan ada tiga biji aja deh ya biar nggak banyak-banyak uh, pensil harganya 10000 uh, buku 10000 um, penghapus harganya dua ribu itu hmm, sebentar unsupported harga oh iya sorry ini tuh integer harusnya ya yeah, maaf salah tadi harusnya itu integer karena harga tadi mau sih soalnya tiga terus udah gitu hmm, pensil sepuluh ribu 10 10000 e, penghapus 20000 10 gitu. Udah deh ini rata-ratanya bener enggak sih? E, coba bentar. Hmm. apa sih sepuluh 10, 10 ribu tambah sepuluh ribu tambah dua puluh ribu bagi tiga, oke okay. udah sama ya 13 belas oke okay. ini kalau saja, ada mm -hmm. gitu ini kan berarti kita udah punya rata-ratanya kan, terus sekarang tuh kemarin tuh di soalnya tuh suruh cari uh, yang kelompok barang yang lebih kecil dari rata-rata sama lebih besar dari rata-rata, berarti kita bakal punya fungsi lagi, fungsi yang pertama itu kita pengen cari Uh, barang apa aja yang lebih kecil dari rata-rata gitu. Nah, kita bikin satu buah fungsi namanya misalkan print kecil rata gitu. rata. Nah. Uh. Terus um, kelompok barang yang lebih kecil dari rata-rata tadi itu rata-ratanya 13.000 ya ini tuh 13.300. Oke. Okay. Berarti yang harusnya keprint itu kan yang lebih kecil dari rata-rata itu berarti barang yang buku. Kan tadi rata-ratanya dapat nih segini. Kita dapat rata-rata sama dengan segini. Nah, terus kita pengen cari barang yang lebih kecil dari rata-rata. Berarti kita pengen ngeprint yang segini. Tapi yang kita print itu Array yang barang aja karena kan kita cuma pengen nyari barang kayak gitu jadi di sini berarti uh, kita tuh perlu perlu misalkan si barangnya jika barang lebih kecil daripada rata-rata berarti for for uh, for i in range 0 sampai dengan n kan sebanyak n kali Terus sudah gitu kita bikin if aja jika harga barangnya itu harga barang yang diindeks ini jadi dia bakal ngecek satu-satu nih kan ini for i nya dari nol kan berarti dia bakal ngecek dari harga nol lebih kecil ga dari 13.000 lebih kecil gitu kan kayak gitu lebih kecil daripada um, berarti rata-rata gitu kan lebih kecil dari rata-rata rata-rata ya berarti dia bakal ngeprint si barangnya gitu si barang i kayak gitu print barang i berarti kalau misalkan hmm, harganya ini lebih kecil daripada rata-rata kita print barangnya gitu ini di print terus dia cek lagi 10 ribu lebih kecil dari rata-rata gak, oh lebih kecil dia bakal print lagi. Terus 20.000 ribu lebih kecil dari rata-rata gak, oh, 20 ribu tuh lebih besar berarti dia nggak akan ngeprint ini. Berarti cukup berhenti sampai sini aja. Kayak gitu berarti kayak gini. Tapi dia belum punya variabel rata-rata. Berarti kita harus eh, n juga belum punya ya. Berarti kita harus minta parameter n sama parameter rata kayak gitu. Itu sudah gitu. Mintanya ke main. Mintanya ke main. berarti di si mainnya itu kita itu kasihin kasih ke fungsi kecil rata. fungsi kecil rata ini n-nya ini rata. Karena di sini kan namanya bukan rata ya, tapi rata-rata. Berarti masukin ke sini rata-rata kayak gitu. Terus dia bakal ngeprint barang karena di sini dia nge-print barang berarti returnnya return kosong. Karena udah nge-print itu udah gitu. Hmm, hmm, udah. Harusnya sih jalan. Coba ya. bentar. kita gitu. cobain dulu. nnya nya 3 biji, barangnya pensil 10.000, buku 10.000, ribu e, penghapus 20.000 ya udah yang lebih kecil tuh pensil sama buku kayak gitu terus kalau misalkan um, mau nyari yang lebih besar ya udah sih tinggal ini aja di copy Copy gitu terus oh iya kemarin tuh kata ibu kan harus tetap ditulis ya si gobal ini biarpun jalan tapi tulis aja kayak gitu biar atau sih kemarin tuh kata si ibu kayaknya ini harus selalu ditulis kayak gitu jadi kayak di aja di semua fungsi yang dipakai kayak gitu terus sudah gitu ini misalkan yang lebih besar dari rata-rata yang lebih besar dari rata-rata ya udah prinsipnya kan sama cuman If-nya nanti diganti jadi lebih besar terus kita copy ini tapi ganti ini ya jadi besar bener nggak ya kayaknya gitu deh ntar terus cobain N nya 3 barangnya pensil 10.000 e, buku 10.000 penghapus 20.000. 10 ya udah, ini yang lebih kecilnya, ini yang lebih besar yang kan kalau tadi cuma pensil buku doang Yang lebih besarnya penghapus kayak gitu. Udah deh. Kayak gitu kalau yang apa sih namanya kalau yang kayak variable global terus array kayak gitu aja sih terus Hmm, udah gitu, hmm, paling oh ya, yeah. kalau oh, misalkan kemarin itu dititipin ini sih, jadi kita cobain deh sebentar. Hmm. Kemarin tuh, ini aku cari-cari soal. Nah, jadi kita coba bahas soal deh. Ini bahas soal yang tahun-tahun lalu sih sebenarnya, tapi ada beberapa yang mirip juga sih sama sama praktikum kalian. Jadi ya udah kita coba bahas satu-satu aja. Jadi misalkan hmm, ini tuh kan kita tuh bakal punya sebuah fungsi menerima masukan n, n-nya misalkan 3. Terus kita bakal menampilkan n bilangan tersebut. Di sini udah diketahui bahwa ada turn array. Bakal ada turn array, udah gitu menampilkan n secara terbalik. Jadi kalau misalkan kita masukin yang 4, 7, 13, dia keluarinnya 13, 7, 4. Berarti, hmm, gini deh, coba kita pakai ini. Nah, kan berarti uh, teman-teman tuh punya satu buah array set gitu misalkan arraynya itu kita masukin tiga biji gitu. tiga biji angka gitu ya set set gitu terus kita masukin yang pertama tuh 4, 7, 13 ini inputnya terus kita misalkan pengen ngeluarinnya secara terbalik berarti kita bakal 13 kayak gini 7 4 terus tinggal ini di set kotakin lagi kayak gitu nah berarti kan sebenarnya kita tuh bakal bakal perlu satu buah array gitu misalkan nama array apa ya uh, array, array A gitu ya misalkan array A berarti di sini tuh A0 ini ini A1 ini A2 kita sekarang kita mau ngeprintnya secara kebalik berarti kita bakal print yang A2 dulu terus A1 baru A0 kayak gitu tapi array masih A berarti cuma tinggal mainin di si fornya aja nya aja berarti yang maininnya. berarti mu, kalau sebelumnya kita mulainya dari 0 0 kan di sini berarti kalau yang di sini kita mulainya dari 2 terus kalau sebelumnya 0 ke 1 bertambah 1 ini 1 ke 2 bertambah 1 juga nah kalau yang di sini itu dia minus 1 ya kan 2 ke 1 Minus 1 1 ke 0 Minus 1 gitu. Terus berarti kalau misalkan kita punya fornya, fornya um, hmm, for nya mulainya dari nol nih kan? Ya, soalnya kan di sini nol kan? Dari nol sampai ke sampai ke n, n-nya tuh tiga kan? Berarti bertambah sebanyak satu. Nah, kalau di sini berarti fornya bedanya mulainya dari eh, uh, dari dua kan di sini dua dua itu berapa dua itu n minus satu kan n nya kan tiga berarti di sini itu tinggal n minus satu sampai dengan berapa kalau misalkan teman-teman tulisnya sampai dengan nol dia cuma bakal ngeprint sampai tujuh karena nol ini doesn't include nggak masuk jadi dia cuma ngeprint sampai a satu nolnya nggak masuk nah gimana caranya berarti ya udah tinggal sampai minus satu aja jadi kalau di Python itu array itu sebenarnya bisa bolak-balik gitu loh Jadi kayak kalau misalkan di sini A0 di, di pinggirnya tuh ada A-1. Berarti A-1 tuh sebenarnya ini loh, A-1 gitu. Nah, ini tuh sebenarnya A-2. Kayak gitu. Jadi eh dia tuh kalau istilahnya apa ya kayak muter gitu, set gitu. Jadi A0 1 2 berarti kalau sebelum A0 A-1 itu sebelum A0 itu apa? sebelum A0 itu 13 A-1 ini jadi gitu sih terus sudah gitu misalkan kan ini sampai N-1 udah gitu kita bakal berkurang sebanyak min 1 kayak gitu berarti dari 4-nya aja yang dimainin langsung ke codingannya jadi eh, berarti dari ini hapus dulu aja biar nggak pusing. Terus ini juga hapus semua. Gitu. Dan gitu. Misalkan kita berarti perlu minta input n kan. N sama dengan karena tipenya pasti integer karena kan nggak mungkin setengah kan. Buat si banyak totalnya itu. Terus sudah gitu kita input minta input input. Kayak gitu tuh sudah gitu Eh karena ini bentukannya array kan array a0 a1 a2 berarti kita harus pesan dulu nih a sama dengan n kali n sebenarnya sih bisa aja kalau misalkan teman-teman mau langsung kayak a. a gini juga ini langsung kayak ke detect gitu sih cuman emang kurang bagus gitu. Jadi karena kalau A sama dengan ini tuh dia langsung kayak uh, fleksibel gitu. Jadi dia bisa jadi array yang panjang banget padahal nggak dibutuhin gitu. Makanya kalau di Dash Pro itu dia diajarinnya A yang isinya kosong itu harus dikaliin berapa banyak kita pesannya kayak gitu. Terus udah gitu kita input for i in range kan inputnya mah biasa aja ya dari 0 ke 1 sama 2 berarti kita mulai dari 0 sampai dengan n sampai dengan 3 ini kan bertambah sebanyak satu terus sudah gitu ya udah kita e, masukin ai a itu kan indeksnya ini kan i sama dengan e, kita masukin tipenya integer misalkan terus sudah gitu e, input input e, nilainya berapa gitu misalkan. Terus di sini itu hmm, bentar. Dia itu bikin satu buah fungsi. Fungsinya itu jadi kayak magic gitu dia dari sini terus tiba-tiba bisa diubahin gitu sama fungsinya. Namanya fungsinya itu ini. Turn array. Array. Terus ini bikin dev aja. Udah gitu. Dia tuh perlu dua parameter ya. Perlu array-nya, perlu cn-nya gitu. Jadi kita kasihin kasihkan array ini. Nih parameternya. Tapi di sini tuh nama array kita tuh A. Jadi di sini A. Terus di sini n-nya sama ya udah. Udah gitu. Di sini itu kita hmm, bakal ngeprint si yang kebaliknya print berarti uh, kita bakal ngeprint dari n min 1 min 1 bertambah sebanyak min 1 harusnya sih terus sudah gitu kita print si arraynya array array C kayaknya gini aja sih harusnya terus dia return kosong soalnya enggak ada bentar ya kita cobain dulu si error misalkan n nya ada 3 biji nilainya 4, 7, 13 ya udah 13, 7, 4 kayak gitu aja oke okay gitu aja sih jadi dia membalin lagi. Jadi sama aja sih kayak array yang biasa yang kayak teman-teman udah belajarin cuma bedanya masukin ke fungsi gitu. Masukin ke fungsi terus cara bacanya gitu sih. Jadi dev turn array itu perlu perlu array sama perlu n-nya. Dia minta ke main gitu. Nah, di main tuh dia kasihin nih a sama n-nya kayak gitu. Terus sudah gitu misalkan Hmm, kemarin tuh ada deh yang mirip banget sama contoh yang nomor 4 kalian sebentar. Yang ini ya, Kem kemarin tuh ada yang mirip banget sih, tapi beda-beda dikit ya, udah nggak apa-apa kita cobain ya. Jadi, hmm, ini requestan dari Willy sih, katanya, <laughs> katanya ini mau dicobain ya nomor 3 kita coba ya. Takut nggak keburu juga. Hmm, jadi gini. <laughs> Jadi kita cobain yang word ini ya. Uh, bentar ya, berpikir dulu. Hmm. Oh berarti ini teh perlu fungsi mainnya itu kita minta input misalkan ini eh gini, uh, 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 gini set jadi misalkan eh uh, kita itu punya a uh, a uh, d k u r p m n h o gitu ya. Terus, berarti uh, ini tuh kan dia tuh si inputan hurufnya. Ya. Oke, okay, berarti ini teh array huruf. Kita harus punya array. Set gini, oke. Okay. Garisin dulu, sebentar ya. Ini biar cepat aja gini. Terus ini tuh misalkan kita namain aja array 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 um, huruf gitu ya. Huruf Nah, array huruf ini tuh berarti kalau temen-temen lihat duh, ini array huruf panjang banget. Kita jadiin apa ya? Ah, aha ah, ah, ah aja gitu ya, aha. <laughs> Eh berarti kalau ini tuh teman-teman lihat yang ini itu AH0. Yang ini tuh AH1 gitu ya. Ini tuh AH2 gitu, AH2 dan seterusnya gitu. Cek 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 gitu ya. Berarti dari indeks ke 0 1 2 3 4 5 6 6, 7, 8, 9 gitu ya. Uh, uh ya udah kita bikin inputannya dulu di sini. Kita eh uh, bikin inputan ininya tetap enggak sih selalu 10. Ya, yeah, selalu 10 berarti karena di sininya fix 10 ya udah kita bikin array yang tepat 10 aja jadi kita bikin array ah yang kosong kan pertama kosong dulu ya belum di input sama orang terus kita kaliin sama 10 soalnya kita pesan 10 kotak gitu jadi kalau ini tuh e, dibacanya tuh jadi kayak kita pesan gini set bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eh 9 enggak ada ini kan dari 0 ya ya berarti kita itu kalau kayak gini tuh kayak pesan array gini jadi pesan array tapi kosong gitu tapi udah udah kita declare nih segede gini gitu segede gini kayak gitu terus udah gitu eh, uh, kan kosong berarti kita pengen User masukin si yang ini kan yang A D K U R P ini kan yang A D K U ya ini udah nggak kebaca kayak gitu, pokoknya dia minta masukin gitu. Nah berarti di sini kita masukin masukin si hurufnya kita pakai looping gitu for i e in range kita kan indeksnya itu mulai dari nol ini kan kelihatan indeksnya mulai dari nol aduh maaf itu gede banget ya sore ya eh uh, terus kita berarti tadi itu sampai mana oh masukin dari 0 sebanyak apa kalau teman-teman lihat kita masukinnya dari nol sebanyak eh sebanyak lagi dari nol sampai dengan 9 kan berarti ini ke kananin kalau di sini ditulis 9, kan 9 tuh dasar input gak masuk. Berarti dia cuma masuk sampai 8. Makanya ini jadi lebihin sampai dengan 10. Kayak gitu. Bertambah sebanyak 1. Karena kan ini dari 0 ke ini 1 kan. Bertambah 1 dari 1 ke 2 tambah 1, tambah 1, tambah 1, kayak gitu. Dan gitu kita masukin ke si array kosongnya ini. Kan tadi AH tuh array-nya masih kosong kita masukinnya mau dari indeks ke i indeks ke 0 kan berarti i gitu kan sama dengan str karena ah ini tuh tipenya string kalau dilihat kan isinya a d k u kayak gitu ya udah berarti di sini string terus uh, bentar ini nggak ada tulisan apa-apa berarti input aja kosong gitu udah udah sampai sini kita coba dulu ya a d k u r p M, n h o oke udah bisa masuk ya udah bisa masuk inputannya terus tadi itu di soal kita tuh perlu masukin digit angka berhentinya kapan berhentinya itu sampai mem sampai user memasukkan 999 ini Oke okay. berarti uh, kalau kayak gini berarti kita perlu satu buah Ray lagi Bentar ya aku mikir dulu berarti harus satu array lagi array uh, uh. array kita perlu satu array no oh, ya yeah. jadi sekarang kita bikin satu buah array lagi setengah nggak segini sih arraynya kan cuma lima doang ya ini satu dua tiga empat lima terus uh, ininya tuh 5 berarti di sini tuh yang indeks pertama indeks ke satu ke ketiga, ke 3 ke -4. ini tuh misalkan kita masukin empat tiga enam nol delapan Hmm. Oke okay. Coba ya Berarti kita perlu Satu buah array yang lain gitu ya Array-array lain gitu Misalkan kita bikin Ini misalkan namanya uh, Array digit gitu ya Digit digit set dikasih kotak gitu ya tapi um... Oh, pakai while. Soalnya dia kan nggak boleh sama dengan 99 ya. 999 itu berarti tidak sama dengan 999 berapa kali sih 9 ya oh, bentar ini kopi aja deh tidak boleh sama dengan 99 jadi sama tidak sama dengan 99 berarti apa yang tidak sama dengan 999 digit yang dimasukin tapi digitnya pertama kali harus dimasukin dulu karena di sini nggak ada variabelnya kita masukin digit input. Input uh, tadi namanya apa? 5 digit angka ya. Lima digit angka. Oke, okay, terus sudah gitu uh, tipe datanya Kalau integer itu dia nggak bisa di slicing. Tipe datanya berarti harus string. Bentar bener gak ya? Setahu aku kalau integer itu dia nggak bisa di slicing. Jadi kayak, eh, kayak misalkan gini ya, kita, oh, bentar. Ini aku cobainin dulu deh. Ya, kalau misalkan kita punya tipe data integer gitu ya, tipe data integer arraynya gitu. Kali 3, misalkan gitu ya, for i in range 0 sampai 3 sebanyak 1. Terus kita bikin tipe integer. Integer input. Terus kita misalkan mau panggil yang tipe integer yang pertama gitu yang ke 0 gitu. setahu aku kalau integer itu nggak bisa eh, ini kurang nggak bisa di slicing bener sih satu e, tapi dia bisa sih ini slicing satu tapi tipenya jadi apa tipe integer 5 integer input 1 oh bentar, berarti kalau kayak gini dia bisa langsung aja ya uh, misalkan sama digit tidak sama dengan 999 berarti kita kan uh, i nya berarti ber, enggak, dia bertambah kalau di sini kan kita ada i di sini ya berarti di sini tuh harus punya variabel i juga sih variabel i yang tapi nanti tuh dia bakal bertambah sebanyak satu setiap kali nggak input digit digit M -m. ini bener enggak Ya, kayak gini dia digit masukin banyak lima coba deh diran dulu, seakan uh, a d k u r P, n, n h empat tiga enam delapan, sembilan Oh sorry, ini string ya, ah, ini dibuat string aja deh karena string itu kan dia bisa di slicing sih sebenarnya hmm -mm. coba ya hdk o r -P m n h o 43608 ah berhenti di sini aja ya pakai string aja deh mendingan uh -huh dia pengen ini tuh part tiga ini tuh yang jadi rumah ya pokoknya ini sembilan sama sembilan kan o sama o. O, o berarti ini rumah berarti kita perlu satu fungsi fungsi yang buat nge-translate buat nge-translate Ngetan okay. setnya itu berarti eh nah hmm, berarti kalau misalkan 4 di sini itu 4 itu R tiganya kan ke U M A H deh Uh, berarti tapi kan ini kalau ngeprintnya cuman satu sedangkan kalau misalkan itu dia arraynya banyak ya bunda berarti di sini itu kita perlu for di sini kita perlu for misalkan kita in range 0 no, sampai dengan sampai dengan apa sampai dengan eh uh, berarti kalau misalkan gini array digit angka ya harusnya sih sampai array digit angka ya di sini tuh berarti kita harus punya satu kan kita mau ngeprint yang ini berarti di sini kita perlu ready digit angka sebanyak len len ready digit angka udah gitu ini bertambah sebanyak satu ready digit angka itu kan kita belum punya berarti kita bakal minta ke main Kayak gitu terus Uh, berarti ready digit angka sebanyak ready digit angka kan kita bakal ngaprin ready digit angka berarti ya udah di sini tuh kita bakal nge-print nge-print nge nge-print nge-print si array hurufnya. Kita kan mau nge-print bukan angkanya kan, tapi mau nge-print si R gitunya berarti di sini kita perlu array array huruf. Harus minta ke main, berarti nanti minta di sini perlu main, perlu array huruf. Terus kita bakal print array huruf. Nah, tren re itu sebanyak data. Datanya data si ini re digit angkanya kan. Re digit angka. Ya enggak sih? Eh, ini ya, namanya re huruf. Nah, re digit angka Hmm, re huruf re digit angka tapi kan kalau di ini bakal error gak ya? eh ini belum ada translatornya sorry sini berarti perlu hmm, kita perlu translator kita perlu array angka array angka itu digit kalau oh, di sini namanya terus kita perlu array huruf deh a d k u r p m n h o empat tiga sini tuh mas di integer list index must be integer di line 16 dari line 3 oh iya yeah. ini kan red digit angkanya tuh tipenya string tipenya string berarti kalau misalkan mau kayak gini harus diubah dulu tipenya jadi integer ini tuh hmm, coba ini ya akan nah, hmm. tadi sini tapi kalau nggak string dia bisa nggak ya u r p -N -N -H -O. 4, 3, 6, 0, list out oh, index digit angka itu len itu berarti kan angka itu 0, satu dua tiga empat lima sampai lima oh nggak bisa gini berarti kalau mau juga hmm, nggak bisa berarti kita harus tampung dulu berarti di satu variabel buat nyimpen nyimpen tiap kata oke okay, berarti di sini kita perlu ray tampung tampung hmm, hmm ini tuh tampung semuanya kan kalau oh, misalkan stampung sebuah rey gitu tampung eh atau enggak ini pakai u oh, aja deh lebih enak nah, gitu terus misalkan karena kan kalau di sini kita cuman satu kata satu kata satu kata berarti di sini itu kita perlu hmm, perlu variabel buat nampung satu kata. Variabel tampung kata. Tampung kata itu berarti dia kan string. Ya udah kita masukin ke string aja. Terus udah gitu uh, ini tuh dia nggak bisa langsung gini berarti ter tampung kata terus misalkan kita tuh perlu data-data dari digit angkanya digit angkanya itu kita masukin ke satu buah variabel supaya kita bisa hitung ada berapa banyak karena kan dia list berarti kita perlu data sama dengan Uh, re digit angka array digit angka itu dari i gitu terus sudah gitu uh, kita masuk masukin ke si tampung kata ini berarti kita perlu satu for lagi for j in range ya udah hurufnya berarti yang sekarang kita masukin array hurufnya array hurufnya itu dari si uh, eh nggak bisa ya kalau mau oh mulainya dari nol terus sudah gitu kita si ininya learn dari datanya datanya ada berapa banyak terus kita bertambah sebanyak satu udah gitu si tampung kata ini kita tambahin sama re huruf dari huruf yang tadi dari huruf tadi indeks keberapa indeks dari datanya tapi kan tadi datanya tipenya string berarti di sini jadiin integer kayak gitu sih harusnya terus tampung kata ini kan dia baru nampung per huruf per huruf ini Sedangkan kalau di sini itu dia banyak ada rumah, dapur, pohon. Nah, kayaknya di sini harus ada rei lagi kan, rei O. Terus udah gitu si REO O ini tuh kita append aja. Si O ini kita append sama tampung kata gitu. Kalau ini nanti dia nampung setiap kata terus kita return harusnya sih, return, return off oke, okay. uh -huh. translator dia bakal nampung, berarti ini tuh si o ini kan nampung setiap ini kata katanya, berarti di sini tinggal print, printnya dari 0 sampai dengan sebanyak ini misalkan kita masukin ke variabel y sebanyak y uh, sebanyak yang kita ininya kan terus ini kita print printnya apa printnya i itu uh, benar nggak ya coba uh, uh, a d k u r p m n h -O. sama berapa sih tadi teh 1534 coba buat dulu deh bisa error oh. kok oh. kenapa oh bentar dia itu kan ngeprint y, -Y Ya, itu kan harusnya di sini tuh kan ngeprint yi-nya YI itu kan dimasukin ke si transistor. Transistor itu perlu digit, perlu hanya. Terus di sini itu kita bikin um, oh, ntar berarti kalau mau juga digitnya di Jangan langsung kayak gini. hmm berarti kan ininya kita masukin dulu terus si hmm, berarti kita harus punya satu variabel kosong si array kosong. Terus array kosongnya itu eh uh, ya udah kita append append sama si ini ya. sama si digit karena tadi kan si digit itu dia masih berupa ini kan nggak oh, bener iya kan tadi digitnya itu masih satu satu biji satu biji berarti di sini tuh dia harus dibikin array kosong terus di sini masukin ke digit ini yang pertama satu masukin ke ya transceptor ya transceptor itu berarti di sini bukan digit lagi tapi masukin si variabel yang tadi array kosong ini kasih juga ahal terus kita panggil translator translator itu dia ada oh yang gede itu buat tampung semua uh, for four in range zero no, digit aka, bertambah sama satu tampung katanya terus data-datanya itu kita masukin ke ready digit 4 j in range no, sampai sebanyak data-data yang hmm. ini kan tampung kata si tampung kata ini bertambah sebanyak karya huruf terus pen deh ke si tampung ini kita return si o return si o ditangkap di y di y kita print sebanyak si y kali printnya print apa print si o itu yang tadi ditampung tapi per indeks indeks ke satu coba ya pasnya sih jalan ya D K U R B N N H O. Kalau lagi sih tadi lupa lagi empat tiga enam nol delapan sepuluh lima tiga empat sembilan sembilan sembilan. Rumah. Hmm ada yang nis ya harusnya dia ngeberiin rumah ngeprint rumah sama 10 ini tuh dapur ya iya ada yang miss sebentar coba ya kan kalau ini tuh ahanya 10 ini udah bener sih harusnya udah gak ada yang diganti lagi coba ini resep tempat rei paha gitu. Nah, uh -huh. terus kita bisa okay, tempat dari HH ini rei kosong aja rei -re kosong oh ah nya di input di sini input input huruf-huruf ah, di sini terus ini rekoso ya. re kosong ini buat input si angka input angka input si angkanya terus ini adalah 0 digit dimasukin ke sini string 5 sama digit tidak sama dengan 999 dia bakal ngapain sih digit si O ini bakal ngapain digit ini bertambah sebanyak satu digit string udah gitu Y itu sebanyak O O itu yang tadi ray ray kosong O itu yang buat angka kan uh -huh. terus yang ininya AH itu buat huruf huruf-hurufnya masukin ke sini terus kita lihat di translator translator itu kita punya satu variabel o besar buat nampung semua terus for i in range dari 0 sampai uh, sebanyak digit ini kan digit angkanya berapa pertama sebanyak satu terus kita tampung si kata-katanya ke sini data datanya, berarti kan ke buat ray angka mm hmm. or j in range dia itu kan masih di dalam ya mau data tambah sebanyak satu setampung kata ini yang tadi ini dia bakal ditambahin sebanyak array huruf tipe data integer mm hmm. Hmm. ini sih harusnya udah benar ya kan kotak di sini ini terus oh pennya di sini oh iya ini Return Returnnya kayaknya dia yang ini berarti kan return o return o nya itu harusnya ya di luar nih oh, oh, oh. karena kan kalau dia return di dalam o nya baru satu biji benar F5. kita coba lagi. Uh, A D K U R P M A Oke, okay, kita coba run Ctrl F5 A D K U, R, P, M, N, H, o. sepuluh lima tiga empat terus lima sembilan delapan sembilan tujuh eh bentar ya sebentar nggak tinggal benar-benar sampai setengah sepuluh ya pada teriak-teriak okay. okay. tuh sih sih terdengar oke oke sekarang maaf ya tadi ini dulu sekarang tuh sudah gitu ini tinggal 999. rumah dapur oh ini kebalik dia printnya ya. ya udah tinggal di sini aja ganti berarti mulainya dari lem yeh dan y min 1 dan y 1 sampai min 1 kurang sebanyak 1 benar gak ya A, d, k, u, r, p, m, n, h, o 4, 97 tujuh. dapur rumah, oke okay, udah. Jadi, oke okay, sorry ya tadi coba bikin dulu. <tuh> jadi kayak gini sih, kalau yang ini tuh, jadi kan, uh, um, gini deh gimana ya, ini juga Kita mulai dari awal aja kali ya dari yang kosong banget. Jadi kan, uh, teman-teman tuh punya array. Kalau teman-teman lihat kan di sini tuh teman-teman bakal punya array huruf. Nah, array huruf itu kita tampung di variabel set gitu ya. Kita tampung di variabel gitu. Eh uh, itu ada a a d k a d k u Ah, bentar, ini nggak enak kan sebentar ya aku ini dulu jadi lama nulisnya Bentar. jadi kita tuh punya array huruf A, D, K A, D, K, U, R, P, M, N, N, H, O gitu. nah ini T, array set segini kita kotakin biar kelihatan kayak array nah udah gitu Nah ini tuh aku pertama-tama pesan tempatnya dulu dong Jadi kayak pesan tempat yang kosong set segini Sebanyak ini kali gitu sebanyak 10 kali ini Pokoknya ini 10 kali gitu kosong ini yang baris pertama ini kenapa sepuluhnya langsung karena di soal itu dia fix kan ada yang memasukkan sepuluh buah huruf berarti dia bakal fix selalu sepuluh buah huruf kayak gitu terus udah gitu kita inputin satu-satu pakai looping loopingnya for i e in range dari 0 karena kan kalau teman-teman lihat di sini tuh ini tuh kan ini nama ray-nya ah ya, aku singkat ray huruf gitu ya. Ray hurufnya tuh ah-nya itu kan ini 0 yang pertama banget. Terus yang kedua tuh ah1. Ya ini yang D, yang K itu ah2 gitu. Jadi terus-terusan aja gitu kayak ini tuh indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4 5, 6, eh 6 komisnya gini. Nah, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi, di sini itu sampai dengan 10. Soalnya kalau misalkan nulisnya sampai dengan 9 kan 10 ini tuh nggak masuk. Nanti kalau nulisnya sama dengan 9 tuh nanti kepotong si O-nya nggak masuk gitu. Jadi, di sini inputnya sampai 10 kayak gitu karena mulai dari nol beda kalau teman-teman mulainya dari satu kalau di sini mulainya dari satu berarti ini ya sampai 9 tapi balik lagi sih sebenarnya itu bebas cuman aku saraninnya selalu mulai dari nol karena array itu lazimnya mulai dari nol kayak gitu terus sudah gitu ini abain dulu anggap gak punya array kosong ya nah kita tuh pertama-tama tuh pengen masukin digit angka digit angkanya itu kita masukin berhentinya kapan berhentinya sampai dengan si user itu ngetikin ini si angka 99 ini nah jadi di sini tuh aku bakal punya satu buah while selama digitnya tidak sama dengan 999 terus di sini kenapa pakainya string karena kalau sebenarnya itu kalau integer itu nggak bisa di slicing kalau string itu bisa di slicing kayak contohnya misalkan teman-teman eh, punya satu buah string gitu misalkan ABCD gitu ya. Nah, kalau kita print A0 uh, gitu terus kita coba run harus di save dulu ya udah ini tes 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan coba print tuh dia bisa gitu tah. Tapi kalau misalkan dia oh, uh, ini biar kelihatan bedanya deh. dua kita Ini, kalau, kalau ininya jadi B B kontrol X5 nah kalau misalkan sebenarnya itu kalau aku nggak tahu sih kalau di Python tuh dia bisa jalan kayak gini tapi kalau di pemrograman lain tuh nggak bisa jalan gitu kalau tipe datanya integer soalnya integer itu nggak bisa di slicing gitu oh nggak di sini juga nggak bisa di sizing itu kan integer objek itu nggak subscribable jadi dia tuh nggak bisa di subscribe gitu nggak bisa di jadi satu dua tiga itu beda nggak bisa di nggak bisa diambil satu satu gitu jadi kayak kalau kita mau ngambil b 0 itu nggak bisa karena dia tipe datanya integer karena kan kalau secara logika kan integer itu kumpulan angka yang dijumlahin kan jadi kayak kalau satu dua tiga itu kan sebenarnya 100 tambah dua tambah tiga gitu jadi mau di kayak gimana gitu kalau string itu anggapannya 1, 2, 3 itu tidak dijumlahkan gitu. Jadi, kalaupun kita punya eh, uh, punya 100 tambah 20 tambah 3, itu kalau di string tuh hasilnya bakal jadi 123 kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di integer itu, kalau 100 tambah 20 tambah 3, itu tuh dia bisa jadi 1, 2, 3 itu alasannya kenapa kalau kita mau slicing itu harus selalu tipe datanya string karena secara logika kan kalau integer itu dia kumpulan data yang dijumlahin kan sedangkan kalau string itu ya mau 100 ditambah 20 dia tetap 100 gitu sini ini tetap 20 ini tetap 3 kayak gitu sih jadi di sini itu kalau teman-teman lihat kenapa aku pakainya tipe datanya string supaya ketika kita kan kita tuh nanti bakal kalau teman-teman lihat tuh kan misalkan kita punya satu buah array lagi array nya tuh isinya 4 3 6 0 8 nah si array ini tuh nantinya itu kita mau slicing gitu kita mau ambil satu-satu kenapa ambil satu-satu karena nanti kita mau terjemahin satu-satu jadi kayak 4 itu kita terjemahin R 3 itu jadi U And 6 itu jadi M Eh, koma lagi. Nah 0 itu jadi a, ini itu jadi h, jadi satu-satu nggak -satu bisa langsung jadi Python bukan Python. Kan kita tadi programnya itu masukin hurufnya satu-satu. Berarti kalau kita mau terjemahin juga logikanya bakal satu-satu dong terjemahinnya nggak nggak bisa langsung rumah terjemahin sini nggak bisa karena kan kita tadi masukinnya satu-satu gitu si hurufnya. Jadi kita tuh bakal harus slicing, artinya slicing tuh apa sama aja sih, kayak potong kue gitu. Jadi nih misalkan ini kue gitu ya, kita potong aja, kita ambil bagian yang ini gitu, kayak kalau ini mah di-crop gitu. Nah, di-crop terus kita ambil, eh ini enggak ke-crop semua. Pokoknya kita crop gitu, jadi kayak kita crop, kita dapat empat, nanti kita crop lagi dapat tiga gitu. Itu sih yang dimaksud slicing. Nah, slicing ini tuh terjadi ketika kita pakai string kayak gitu. Nah, makanya di sini tipe datanya string. Terus sudah gitu, kenapa pakai while kan tadi ya karena di sini ya nggak nggak jelas kan mau berapa banyak, nggak tahu sampai pokoknya kita nggak tahu mau nge input berapa banyak sampai dengan si user ngeklik sembilan 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 ini gitu. Nah, makanya di sini pakai while. Terus sudah gitu, di sini aku bikin satu buah array kosong. Nah, ini nih yang aku namain sebenarnya array itu bisa langsung kayak gini nggak perlu kayak gini tapi bagusnya memang gini sih cuman ya bisa gini juga kayak gitu sih kalau so, yang diajarin di teori kan sama Bu Mewati itu pakai yang kayak gini kan harus ada nani gitu terus udah gitu kita si digit-digitnya ini kan tadi tuh kita hmm, masukin gitu kan si digit ini tuh Misalkan kita masukin 43608 gitu. Terus kita append ke si O. Jadi kalau teman-teman bayangin tuh kayak gini. Eh, uh, gimana ya jelasinnya? Jadi eh uh, kan teman-teman masukin 43608. Ini kan buat yang digit 5 digit angka pertama ini aku tambahin ini biar kelihatan jelas nah ini terus teman-teman masukin lagi 5 angka digit 5 digit angka yang kedua kayak gini terus masukin lagi 5 digit angka yang ketiga eh ini di sini aja eh, yang ini gitu yang ini ini pokoknya sambil lihat lah ya yang ini gitu terus ada gitu kalau teman-teman lihat aku tuh bikin satu array kosong apa artinya artinya itu aku bakal punya satu buah array kosong o gitu namanya o di sini Ray-nya kosong dan aku nggak declare dia berapa banyak pokoknya sebanyak si inputan user aja gitu jadi ini tuh bakal ada array array kosong yang bisa kita pakai gitu nah array kosongnya kita masukin apa kita masukin angka-angka yang tadi kan tadi ada empat tiga delapan Ini tuh baru nge-pen sekali loh. Kita pen satu satu ini, satu perputaran gitu, satu lima digit angka yang pertama. Terus ini kan aku masukin di dalam while. Berarti dia ikut ke pen lagi nanti, berarti kalau teman-teman lihat di sini tuh kita bakal punya lagi 1 0 5 3 4. Dari mana? Dari yang ini nih. Gitu. Terus di sini eh ini kejauhan. Di sini itu aku masukin lagi 5 9 8 9 7 dari mana? Dari yang ini. Set. Nah, ini deh reo aku sekarang. Kok digabungin gini nggak apa-apa nanti kita pas print sizing lagi. Ini cara aku sih. Sebenarnya bisa banyak cara yang lain tapi nggak kepikiran kepikirannya ini jadi gini dah ini kita masukin ke reo nih reo ini kita kirimin ke fungsi translator ke fungsi translator yang kita udah bikin di sini ini ribet banget nggak apa-apa kita lihat lagi ya jadi kita bakal kirimin reo sama aha ah tuh apa ah tuh yang tadi ini yang ininya saya masih kuncinya lah kuncinya ini kita kirimin juga ke ini translator jadi yang ada di translator tuh kalau teman-teman lihat yang ini aku masukin ini yang di fungsi fungsi translator gitu terus aku kirimin ini juga Set kirimin ini. Nah, ini namanya paha tadi itu ya. Yang ini namanya op Ini aku kasih gambar bunga biar kelihatan. Gitu ya. Nah, kita gitu. Set. Udah gitu. Di sini ada re kosong ya. Ini biarin dulu. Kita lihat dulu logikanya. Jadi, di sini tuh... Eh, kita itu bakal nampung si kata-katanya maksudnya nampung tuh gimana jadi mm -hmm. gini eh ini kan warnanya biru ya Ntar ini enggak ke ke ini semua ya aku slicing semua ya gitu nah terus sudah gitu kita itu bakal uh, tampung si kata-katanya di sini kenapa ditampung jadi kayak gini sih uh, si tampung kata ini tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat itu dia itu akan bertambah sebanyak re huruf maksudnya apa jadi hmm, gini nanti teman-teman tuh bakal punya satu variabel namanya tampung kata itu variabel ini tuh bukan re tapi sebenarnya re gitu gimana maksudnya uh, kan kalau tadi yang kayak tadi gitu ya di sini eh udah dihapus yang tadi tuh kalau string itu kan sebenarnya array juga kan jadi bisa di slicing jadi tampung kata itu sebenarnya ya sama aja sih kayak array gitu tapi di sini aku bikinnya string kayak gitu kenapa supaya bisa ditambahin jadi kan kalau teman-teman lihat konsep dasarnya itu ketika teman-teman punya uh, punya string ditambah 10 tambah 1 nah kalau teman-teman lihat tuh array itu konsepnya gini sih kalau ditambahin di python gitu ya ditambahin itu dia jadi gini gitu jadi eh, digabungin kayak kalau di SQL mah concat gitu dia nyambungin gitu jadi 100 tambah 1, 10 tambah 1 kayak gitu nah di sini juga sama jadi si tampung kata ini tuh dia bakal nambahin rei huruf rei huruf ini. Ini kan rei huruf kan? Ini rei huruf kan? Nah rei huruf yang indeksnya itu dari data data itu apa? Data itu rei digit angka. Jadi kalau tadi teman-teman punya ini si O di sini. Oh itu kan array digit angka kan, cuma di sini namanya jadi array digit angka. Gitu. Eh, pokoknya O itu sama dengan array digit angka, AH itu sama dengan array huruf. Cuma beda nama variabel gitu, kayak ya sama aja sih, cuma beda nama variabel. Terus sudah gitu, kita tampung katanya itu dari array huruf, array hurufnya itu kan misalkan kayak di sini ya, di sini itu kan tadi itu aku pertama kali masukinnya 4368 terus array tampung kata itu awalnya tuh kosong gitu kosong aduh gepeng bentar kosong kayak gini nah udah gitu array huruf array huruf tuh kan yang ini indeksnya tapi ngikutin dari data kita dari array digit angka jadi eh, uh, ini kan value-nya ya. Ini value-nya. Misalkan ini indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kayak gitu. Aduh, ini ya 14 pokoknya. Terus udah gitu, berarti kita masukin di sini itu yang pertama kalau teman-teman lihat Uh, re huruf re huruf teh aha ini aha yang indeksnya itu dari data ke j data ke j itu yang ini yang o ini karena di sini data itu sebenarnya array digit angka gitu lihat kan di sini itu data tuh array digit angka yang ini cuma aku pindahin ke apa variabel variabel biasa gitu tapi sama aja dia dari array digit angka terus sudah gitu Si aha ini tuh kita simpen gitu yang kan e, re huruf yang ke 0 gitu. Nah tapi kan re huruf yang ke 0 itu kan kalau teman-teman lihat value nya itu kan 4 kan. Ini kan baru nama variabelnya kan. Tapi value aslinya itu dia 4. Nah, 4 itu masih di, sorry, ini tuh data. Nah, data itu kan ini 4. Tapi ini tuh kan baru si variabelnya kan. Terus kita cek AH4 itu apa? AH4 itu R sini sini. Berarti di sini nanti value-nya jadi R kayak gitu. Terus ya ini R gitu. Nah, udah gitu sama selanjutnya sampai lendata data, data itu ngikutin seberapa banyak data kita yang kita punya di sini. Kalau di sini ada eh, 14 data, berarti dia bakal ngecek 14 14-nya kayak gitu. Udah gitu, dia lanjut berarti kita tampung lagi array huruf dari indeks yang data ke J. Data ke J itu indeksnya itu 3 eh indeksnya value-nya itu tiga. Nah, kenapa di sini integer? Karena kan tadi inputannya string. Jadi di sini harus integer karena kan kalau kita pengen indexing sesuatu tuh harus tipe datanya uh, apa? integer atau ya integer sih. Jadi dia di sini tuh kayak diubah tipe datanya dari tadi kan string jadi integer. Ya udah 3. Terus 3 itu dari array huruf. Ray huruf yang ketiga set kita cari u berarti u gitu. Ini tuh terus rumah sampai tulisannya rumah eh, apalagi dapur dapur gitu. Sama satu lagi pohon gitu. pohon gitu. Terus ini kan baru ditampung kata tuh kan masih nyatu semua kan. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di tampung kata itu sekarang isinya itu rumah, dapur, pohon gini masih nyatu semua. Ya nggak apa-apa. Udah ini kita eh uh, appendin ke list. Karena kan tadi di sini tampung kata tuh masih string kan tipe datanya. Jadi kita append ke list sebenarnya ini bisa langsung sih dari string tadi enggak aja ya ini bisa langsung sih sebenarnya dari string kita slicing tampung kata harusnya bisa sih ntar kalau misalkan tampung kata itu kan dia tipe datanya string string itu harusnya bisa langsung deh bayang oh, tadi return coba ya harusnya bisa sih karena kan dia a d hmm, adk u r p m n h empat ya sama sih sepuluh Oh, enggak. Dia, kalau misalkan ini, dia jadi nge-slice satu-satu, nggak enggak, enggak bisa. Berarti ini tetap, eh iya, nggak bisa deh, karena dia satu-satu. Sorry, jadi nggak bisa sih, dia tetap. Kalau string ini dimasukin dulu ke apa, ke si array ke reo gitu jadi nanti kalau misalkan teman-teman lihat ini tuh ditampung ke satu buah ray. nah renya tuh isinya rumah dapur pohon gitu cuma satu kayak gini sih supaya apa bisa nanti di sizing di sininya benar aja terus sudah gitu di sini nanti print di mainnya printnya itu tinggal ini kenapa len y min satu len y satu itu Iya itu kan banyaknya ini nih. Kalau teman-teman lihat itu ada sebanyak ini 0 sampai 14 ini berarti ada sampai 0 Dihitung sampai 14 gitu. Nah, jadi di sini tuh len y 1 itu berarti kita mulai dari indeks yang paling belakang gitu. Yang ini yang sorry dari yang sini nih. supaya dia ngeprintnya tuh dari pohon gitu dari indeks paling belakang tapi indeks belakangnya tuh indeks yang kan ini tuh titik koma titik koma gini kan set nah gitu jadi dari yang si ininya dari yang si pohonnya supaya di printnya tuh dari p terus nanti dia ngeprint lagi o gitu terus dia ngeprint ngeprint kok N gitu. Terus nanti baru dia ngeprintnya ini dapur gitu, dapur. Terus baru yang rumah. Jadi nanti mainin di printnya aja di C4 ini aja sih kalau buat ngebalikin kayak gini. Jadi udah sih harusnya udah jalan. Kayak kalau tadi dicobain aja sih. Hmm.

Oke, tinggal diubah disitunya situnya aja. A, D, K, U, R, P, N, H, U, 10534, 59897, itu. Oh, bisa, ini ada koma terakhirnya di belakang, ya. Berarti kalau mau. kalau bisa gini n -nya berarti harus satu satu print ininya n nya biasa dulu aja berarti di sini biar enggak ada komanya dulu print y i y i ini tipenya string gak sih kalau oh, misalkan ya, enggak bisa di print coba kalau misalkan dia di print sini langsung A, D, K, U, R, P, N, N, K, P 4, 8, 10, 5, 3, 4, berarti if if p sama dengan if modulo sama dengan 0 y ny no enggak ya bang hmm. no. oh, 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 oh. berarti if if i tidak sama dengan berarti dari min satu sampai dengan besar dari bawah Oh. No pas dia nyampe di 0 itu dia nggak pakai nomor harusnya a d k u r p n n h u empat tiga enam delapan sepuluh lima tiga empat eh salah typo ntar kontrol bisa saya. A D K U R P M N 4 3, 3 Ah, gitu. Jadi kalau misalkan kan di sini tuh sampai uh, dia kan berarti nge-print tuh dari teh dari ini, dari yang 14, 13, 12, 10, terus gitu ya. Pokoknya sampai yang paling akhir sampai ke, ke pohon gitu, eh, sampai berarti kalau di sini kebalik ya, dia sampai rumah. Nah, kalau udah di akhir, pokoknya di akhir itu kan lihat aja di sini kan sampai min satu, berarti kan dia berhentinya sama dengan nol kan, berarti ketika i-nya sama dengan 0 dia nggak usah pakai koma gitu. Jadi di sini nggak usah pakai koma. Nah, ketika i-nya belum sama dengan 0 dia terus kasih koma. Gitu. Jadi udah kayak gitu aja sih yang ini udah sama kan 99. Ya tinggal ini ada print kata yang telah dibuat gitu di sininya. Tinggal tambahin aja print oh, uh, ini. Kata yang telah dibuat gitu udah coba uh, A D K U R P M N H, o. eh typo sebentar A D K U R P M N H O ini copy eh nggak bisa ngopi kan di sini empat tiga enam delapan 10, 5, 3, 4, 5, 9, 8, 9, 7, 9, 9, 9, 9, udah kayak gitu jadi kayak gini pohon dapur rumah kayak gitu aja sih 9, 9, 9, kira-kira aman gak sih tadi aku ngejelasinnya agak ribet ya yang itu hmm. aman ya, oke okay deh. Kalau misalkan ada yang kurang paham gitu dari, entar aku nggak apa dokter nama dari misalkan Willy, Kristianta atau Kristiani kabarin aja ke aku, ter uh, aku bantu sih. Kalau misalkan aku nggak sempat fit call juga, aku bikinin videonya kalau misalkan ada yang emang belum paham kayak gitu sih. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau apa enggak dari mungkin dari Kristianto atau dari Kristiani gitu? Oke okay, deh, makasih ya. Udah sih, kayaknya gitu aja.